Allah yang memberikan kepada kita. Maka innal hamda lillah. Hilangkan dari diri kita keinginan untuk dipuji oleh manusia. Andai kata seluruh umat manusia ini suka sama kita, tapi Allah tidak, maka enggak ada gunanya kesukaan manusia kepada kita. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ini terkadang merasa sudah bersih dari dosa. Padahal selesai sholat tadi, apa yang kita katakan? Ketika kita rukuk dan sujud, kita mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Bangkit dari sujud, kita duduk di antara dua sujud, kita mengatakan rabbighfirli. Maka jangan sampai bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat kemudian tidak kita hayati dalam kehidupan ini, sehingga muncul sifat ujub, merasa sudah baik. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Seringkali kita dapat bisikan-bisikan keburukan, bisikan-bisikan kejahatan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi subhanallah, selalu ada ajakan untuk bertobat. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkan. Tapi barang siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah. Barang siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun sejuta ustaz didatangkan, walaupun nabi pun hadir untuk memberikan nasihat, enggak bakal berubah. Nabi Nuh alaihi salam, berapa lama beliau hidup sama istrinya sang pengkhianat yang tidak beriman, yang kita lihat ya bagaimana hasil didikan emak ini, seorang anak yang juga kafir. Sampai Nabi Nuh ini ketika sudah naik perahu, ya siapa yang tidak ingin keluarganya sakinah? Siapa yang tidak ingin mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangganya? Tapi terkadang itu enggak terjadi. Kenapa? Padahal kita sudah berusaha, padahal kita sudah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, tapi Ustaz, wallahi keluarga anak ini Ustaz, abah anak kayak gitu, ibu anak kayak gitu, anak punya kakak kayak gini, mertua seperti itu. Coba belajar dari Nabi Nuh alaihissalam, sabar Nabi Nuh itu. Ketika beliau naik perahu, kelihatan sama anaknya. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, anakku, kata Nabi Nuh, naik nak, nak naik nak, engkau jangan gabung sama orang-orang kafir. Ini kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Apa kata anaknya? Sa'awi
ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang menyelamatkan aku dari air. Nabi Nuh mengatakan la asima min amrillah illa man rahim. Nah, enggak ada, nah. Enggak ada yang bisa menyelamatkan, nah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Tahu-tahu datang ombak, tenggelam itu anak kecil. Supaya kita sadar nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita perlu kita jaga. Dan tatkala kita tidak mampu memberikan petunjuk kepada saudara kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada pasangan hidup kita, maka itu adalah ujian dari Allah yang seharusnya membuat kita terus berdoa. Nabi Nuh terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal sampai 950 tahun. Antum berapa tahun berdoa? Baru nikah setahun, ya Allah kayaknya gak kuat. Berapa lah setahun? Ada kawan yang baru berapa hari? Baru berapa hari dia nikah? Dia datang, Ustaz, ya Allah, Ustaz, ya. Gimana, Ustaz, ya? Anak punya harim itu masak gak bisa. Masak nasi gak bisa, Ustaz. Terus gimana? Balikin ke orang tuanya. Ana mau yang bisa masak nasi. Hadamah suruh masak nasi, tenang. Tapi itulah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita enggak sabaran, jemaah. Bagaimana sabarnya Asiyah binti Muzahim? Kalau tadi kita bicara seorang yang dapat ujian dari istrinya. Ini Asiyah, istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa mak-mak di sini yang suaminya kayak Fir'aun? Insyaallah enggak ada, jemaah. Insyaallah enggak ada. Tapi terkadang enggak sabar menghadapi suaminya. Banyak mengeluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika. سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله أنا tadi menuju ke tempat ini melihat gedung-gedung yang tinggi, melihat orang-orang yang jualan, lihat pembangunan MRT, ya. Ana lihat mau kemana orang-orang ini, jemaah. Ahibati fillah, di surat At-Taubah di ayat 34-35 Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'arqiha sam'ak. Kalau engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang kuping. Ana mau tanya, berapa kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an? Berapa? 89. Benar. 87. Ada lagi yang lainnya? 88. Tambah 1 kurangi 2. 89. Kirimkan ke yang 89. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, mana yang 89? Angkat tangannya. 89 kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina aman. Allah panggil. Kenapa? Allah sayang sama kita. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau dengar ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan. Kita ini kalau lagi baca Quran, lalu sampai ya ayyuhalladzina amanu, oh, Allah manggil aku ini. Ada apa ini? Baca terjemahannya, baca tafsirnya. Karena pasti setelah itu ada perintah kepada kebaikan.
atau ada peringatan kepada keburukan. Itu sebuah kepastian. Di ayat ini Allah mengatakan inna katsiran minal ahbari war ruhban. Sesungguhnya banyak dari tokoh-tokoh agama Yahudi dan agama Nasrani, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Banyak di antara mereka yang makan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an-nas wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi orang dari jalan Allah azza wa jalla. Allah cerita tentang tokoh agama dari Yahudi dan Nasrani. Ini peringatan kepada tokoh agama dari umat Islam. Hati-hati kau. Jangan kayak mereka. Gara-gara menginginkan dunia, akhirnya dia lupa dengan akhirat. Baik, mau dibawa kemana hartanya? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ, dan orang-orang yang menumpuk emas dan perak. Kerja lagi, cari fulus lagi, beli ini, beli itu, dikumpulin itu, fulus. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, kemudian mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Apa yang terjadi? فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, berikan kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Pada hari di mana harta mereka akan jadikan lempengan-lempengan besi yang mencetrika mereka. Kita lu dikasih tahu sama orang tua kita, nanti disetrika wajahmu nak, nanti disetrika perutmu nak, punggungmu nak. Ya. Ketika ayat ini turun, sahabat Nabi itu khawatir gitu. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kita tahu harta yang paling baik, fanattakhidhu, maka kita akan cari, kita akan berburu harta itu. Harta itu kita akan kumpulkan harta itu." Rasul mengatakan afdaluhu. Kalian tahu harta yang paling afdal, yang bersyukur, istri yang soleha yang selalu mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, antum sudah punya semua itu. Tiga itu. Lisanun dzakir, itu harta aja yang perlu kita cari. Kalau kita belum dapat, ya kita usahakan. Di mana kira-kira dijual lisan dzakir ini? Di kerukut sini. Di toko mana? Jamaah. Di toko mana dijual? Oh, ternyata nyarinya itu enggak usah kemana-mana. Di rumahmu, di kamarmu, di atas ranjangmu. Kau bisa dapat tulisanun dzakir. Enggak perlu capek-capek. Yang kedua, waqalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Di rumah sakit mana kita kira-kira kita bisa ganti hati kita ini? Ana lihat ya Allah, hati ana suka menghayal, Dok. Mungkin bisa diganti dengan hati yang bersyukur. Enggak ada. Enggak perlu keluar fulus, jemaah. Enggak perlu berangkat ke Singapura untuk dapat qalbun syakir. Yang perlu engkau hanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Memandang kepada yang di bawahmu. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara lisannya enggak pandai berzikir, yang dilakukan cuma ngomongin orang, menceritakan orang lain, hatinya enggak pandai bersyukur. Gimana mau dapat keluarga yang sakinah? Siapa yang istrinya namanya Sakinah? Anak kasih hadiah.
Sakinah. Masya Allah, mabruk, mabruk. Ada apa hadir sekarang? Kan sudah dapat sakinah. Ini yang enggak hadir, yang hadir ini yang belum dapat sakinah gitu loh. Nah, siapa lagi yang sakinah harimnya? Hah? Mau cari yang kedua sakinah? Ana kasih hadiah, mudah-mudahan dapat sakinah. Kasihkan. Jadi mau cari harim yang namanya sakinah. Walaupun enggak sakinah tetap alhamdulillah ana ada sakinah di rumah gitu kan. Ahibati fillah. Sakinah itu kita dari lisan yang pandai berpikir, dari hati yang pandai bersyukur. Seburuk apapun istrimu, ada kebaikan enggak? Ada kebaikan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. Tidak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Enggak boleh gitu. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak disukai, bukankah ada perilaku yang lain? Orang itu akan bersyukur ketika melihat kepada nikmat. Tapi kalau dia melihat kepada kekurangan, enggak akan pernah bersyukur. Kita nih, pernahkah kita bersyukur atas nikmat tangan yang kita miliki, jemaah? Mungkin enggak. Kita udah enggak pernah bersyukur atas tangan ini. Tapi kalau kita dapat fulus, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Coba kalau engkau berakal sehat, bandingkan antara uang yang kau terima dengan tangan yang Allah berikan. Lebih bernilai mana sekarang antara uang itu? Anggap uang itu 1 miliar, engkau terima dengan tanganmu 1 M. Lalu engkau bandingkan dengan tanganmu, mana yang lebih nikmat? Tangan jemaah. Tapi banyak di antara kita enggak bersyukur. Kecuali kalau kita kehilangan tangan, baru kita akan bersyukur. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawah kita, supaya engkau bersyukur. Melihat orang datang pakai motor, Allahu Akbar. Kapan ana punya motor? Tahu-tahu datang orang pakai mobil mewah yang ceper itu. Masya Allah, Masya Allah. Kapan ana kayak gitu ya? Terus dia mengatakan kapan. Demi Allah, Allah telah memberikan kepadamu yang lebih baik daripada mobil itu. Cuma kita gak bersyukur. Seakan-akan Allah belum ngasih aku gitu loh. Kenapa Allah berikan kepada orang, Allah gak ngasih sama aku. Kedua matamu, engkau mau ditukar sama mobil itu? Gak mau siapa. Makanya ada cerita seorang yang dipenjara karena hutang. Orang ini punya utang banyak. Kira-kira kalau gak salah utangnya waktu itu 900-an. 900 ribu real. Berapa juta cuma? Nah, 3,6 M. Banyak apa enggak? Orang ini mau bunuh diri. Dia di penjara sudah ada usaha bunuh diri karena dia merasa aku enggak mungkin mampu untuk bayar utang itu, kata dia. Sudah, kata dia, asal anak mati selesai urusannya. Akhirnya dipanggillah seorang syekh ke penjara untuk memberikan bimbingan. Syekh itu datang ke penjara, ngobrol berdua sama dia. Engkau kenapa mau bunuh diri, kata dia. Syekh, anak punya utang sekian. Berapa utangmu, kata dia? 900 ribu real. Oh, aman, lunas, insyaallah. Benar, Syekh, kata dia. Iya, aman, kata dia. Baik, tapi ada yang harus engkau bayar. Iya, apa, Syekh, kata dia.
aku ambil jantungmu ya, terus ginjalmu aku ambil, terus kedua matamu aku ambil, kata dia. Syekh, emangnya ana jual spare part? Engkau mau bunuh diri, engkau mau buang semua spare part itu. Engkau bunuh diri, semuanya mau kau buang. Tanganmu engkau buang, kedua matamu engkau buang, jantungmu, hatimu, paru-parumu, engkau mau buang semuanya. Syekh ketika mengatakan, aku hargai hatimu 1 juta real, aku hargai kedua matamu 5 juta real, disebutkan sama Syekh angka itu. Lalu dia sadar, kata Syekh, engkau itu kaya dikasih sama Allah. Masa gara-gara 900 engkau lupa dengan jutaan yang Allah berikan kepadamu? Ini banyak di antara kita tidak bersyukur. Maka hidupnya menderita. Mau ganti istri tetap menderita. Karena masalahnya bukan di istrinya. Masalahnya di diri dia. Tapi memang ada istri yang perlu diganti. Ingat, siapa ingin dengan cerita yang istrinya diganti? Jadi, nah, Nabi Ismail, masya Allah, berikan kepada beliau. Oh, afwan. Antum udah nikah? Belum. Jangan ganti istri antum ya. Jadi ada poligami, ada poliganti. Nabi Ibrahim datang dari Syam. Sampai ke kota Mekah, dia mau nyambangin anaknya, ya, nyambangin menantunya. Dia datang ke rumah Ismail. Waktu menikah Nabi Ibrahim nggak tahu, karena jaraknya jauh. Jadi menantunya ini nggak tahu sama mertuanya. Nabi Ibrahim ketuk pintu, keluar perempuan, kata dia. Aina Ismail, kata dia. Mana Ismail? Qal yabtaghi lana. Dia sedang keluar cari rezeki buat kita. Berburu dulu jamaah. Untuk bisa bayangin ya bagaimana mereka berburu pada waktu itu. Karena Mekah memang enggak ada pertanian. Mereka banyak yang dimakan itu daging sama minum susu. Yang mereka lakukan di sana. Oh enggak ada, kata dia. Gimana kehidupan kalian? Ini lihat, nih mama ya. Mama ini kadangkala mudah dipancing sama sohibnya. Gimana kehidupannya? Aduh, na'udzubillah, ana punya rejal ini, astagfirullahaladzim ya. Kepingin ana balikin dia sebenarnya. Kadangkala bercerita tentang suaminya kepada orang lain yang tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Nahnu fibus. Kita melarat hidupnya, susah di pokoknya. Aku datang, aku kirim salam ya sama suamimu, kata dia. Bab itu rumah dulu itu biasanya lebih tinggi, di depannya itu ada kayu tempat orang berdiri di depan pintu. Ganti itu ya. Udah datang Nabi Ismail, kok nggak tahu, kok ngelihat kayak ada orang habis datang. Ada orang datang. Oh iya, katanya ada orang tua tadi datang. Ini menantu. Ada orang tua datang, dia sebutkan. Jadi dia memandang Nabi Ibrahim ini buruk, jemaah. Terus ya dia tanya tentang kehidupan kita. Ya ana terus terang sama dia. Kita susah, kan memang susah. Melarat ini itu. Oke. Terus apa kata dia? Ya kata dia, engkau suruh ganti itu depan pintu rumah itu, kata dia. Kata Nabi Ismail, yang datang tadi itu abah ana. Dia nyuruh aku mengganti atabatul bab itu depan pintu itu, dan depan pintu adalah dirimu. Sudah, engkau pulang ke rumah keluarga. Diganti itu. Kenapa? Karena dia selalu dia tidak melihat kepada kelebihan suaminya. Berapa banyak wanita-wanita di luar sana yang berharap jadi istri suamimu. Tapi ada beberapa orang bikin konten video ya.
ada seorang istri yang marah sama suaminya, tasnya dibuang ke... Akhirnya lagi Nabi Ismail. Datang lagi Nabi Ibrahim, enggak ketemu lagi sama Nabi Ismail, menunjukkan kehidupan mereka tetap sama. Artinya secara ekonomi tetap enggak berubah. Yang berubah apanya? Istrinya yang berubah. Datang ke rumahnya. Yang buka pintu wanita lain. Oh, udah ganti istri nih, putraku. Tanya lagi Nabi Ibrahim, mana suamimu? Yabtaghilana, dia masih berburu, katanya. Gimana kehidupanmu? Ya Allah, kehidupan kita menyenangkan. Alhamdulillah kita dalam kondisi yang baik. Padahal sama aja kehidupan. Tapi perempuan ini pandai bersyukur. Lalu tanya Nabi Ibrahim, apa makanan kalian? Kata dia, Allah. Makan kita daging dan air-air zam-zam waktu itu mungkin. Maka kemudian didoakan semoga Allah berkahin di daging dan minuman mereka. Lalu Nabi Ibrahim pesan, kalau suamimu datang, aku kirim salam sama dia. Dan suruh dia tetap menjaga, merawat, meneguhkan itu depan pintu rumahnya. Belum azan. Siap. Datang Nabi Ismail. Tanya, ada orang datang? Iya, kata dia. Orangnya seperti, dia sebutkan indahnya Nabi Ibrahim. Jadi jemaah, ternyata semuanya kembali kepada hati kita. Bagaimana cara kita melihat kehidupan ini? Bagaimana cara kita memandang kondisi kita? Seorang yang bersyukur kepada Allah, semuanya jadi indah. Nabi alaihi salatu wasalam pernah makan cuma roti, jemaah. Roti aja. Nabi tanya, ada lauknya? Antum kalau makan mungkin nasi. Kalau enggak ada lauknya kan? Nabi SAW tanya, ada lauknya? Enggak ada ya Rasulullah, kecuali ada cuka. Kecuali ada cuka. Apa kata Nabi SAW? Ni'mal idamul khal. Seenak-enaknya lauk itu cuka. Sebab sini kata dia. Kira-kira kalau antum tanya sama istri, ini lauknya mana ini, kata dia. Enggak ada kecuali garam. Astagfirullah, garam. Ketika orang bersyukur, bawa garam. Enak garam itu, dia makan. Ini hanya masalah bagaimana kita memandang hidup. Orang yang kaya, engkau berpikir apakah orang kaya itu bersyukur? Belum tentu, jamaah. Apakah kemudian kehidupan keluarganya sakinah? Belum tentu. Sakinah itu bukan dengan kekayaan. Sakinah itu bukan dengan rumah yang luas. Bukan dengan suami yang tampan atau istri yang cantik. Enggak. Buktinya Nabi Ismail mendapatkan sakinah dengan kondisi yang sama. Ada yang mau ganti istri? Dia ngelihat ke apa istri anak perlu diganti, Ustaz, ya? Jangan, sabar nanti. Sabar. Baik, itu yang kedua. Yang pertama lisanun dzakir, yang kedua qalbun syakir. Apa? Qalbun syakir. Yang ketiga wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu 'ala imanihi wa fi lafdin tu'inuhu 'ala amril akhirah. Istri yang beriman. Ya, kalau istri ya suami yang beriman gitu. Ini buat laki-laki, istri yang beriman. Yang membantu suaminya dalam urusan keimanannya. Yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Bukan membantu suaminya bekerja cari duit, bukan. Membantu suaminya mengurus usahanya, bukan. Tapi membantu pasangan hidupnya dalam urusan akhirat. Itu harta yang mulia. Ya kalau kita dapat itu, sakinah, jaminan. Antum gak usah repot-repot. Jemaah rahimakumullah. Apa sih tujuan orang menikah?
Udah habis hadiahnya. Nah, syariat Islam. Apanya syariat Islam? Keturunan. Berarti kalau enggak punya keturunan cerai. Menegakkan syariat. Nanti hadiahnya kasih, nanti cari. Hah? Hadiah, jangan lupa. Ini tanggung jawab panitia, nanti antum datang ke panitia. Masya Allah. Jangan hadiahnya orang dikasihkan. Ini Masya Allah, balikin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib jamaah rahimakumullah. Seorang yang menikah ketika dia enggak tahu dengan tujuan pernikahan, maka biasanya akan kandas di tengah jalan. Kita ini berada di kondisi di mana manusia menikah hanya untuk syahwat belaka. Bagus enggak yang menikah untuk menyalurkan syahwatnya? Bagus. Tapi kalau cuma itu niatnya, terlalu rendah niatmu. Kenapa istrimu lama kelamaan kau bosan sama dia? Engkau akan melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri ketika niatmu cuma itu. Awal orang mau nikah, kalau habis nador ya, kemudian diterima, ya Allah kebayang istrinya, kebayang wajah istrinya, istrinya lewat pas kajian, itu hati berdetak. Ketika dia masuk ke masjid, melihat ada sandal istrinya, sandalnya doang. Allahu Akbar, sandalnya fulana ini. Benar-benar dia ada kebahagiaan. Habis nikah, habis zuat. Dapat sebulan. Kira-kira gimana dia melihat istri? Keluar dari kamar mandi pakai anduk aja enggak dia lihat. Dia lihat handphonenya. Betul enggak jemaah? Maka kalau hanya sekedar syahwat, engkau akan berpindah mencari syahwat yang lainnya. Engkau berhenti syahwat itu. Tapi ketika engkau nikah untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, engkau ingin menyempurnakan agamamu. Engkau ingin ketika ada masalah, ada yang mendampingimu. Hududullah engkau ingin tegakkan. Tadi juga ditambah memperbanyak umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah rumah tangganya jadi benar. Ada lagi yang menikah hanya untuk dapat buku nikah. Siapa mereka? Orang yang berpacaran biasa. Kalau syahwat udah selesai. Dia udah berzina. Dia bisa berzina sama perempuan itu, pacaran berapa tahun dari sejak SMA sampai kuliah 4 tahun sampai lulus yuk nikah. Apa tujuannya? Dapat buku nikah. Bukan menyalurkan syahwat ya, udah selesai syahwatnya dia salurkan. Adzan. Taib nasma'ul adzan.
Bismillah. Bagi jamaah yang memiliki mobil 1513 WZL diharap dipindahin dulu. Bagi jamaah yang memiliki mobil dengan plat nomor B1513 WZL harap dipindahkan dahulu karena mengganggu akses keluarnya orang lewat. Sekali lagi, bagi jamaah yang memiliki mobil B1513 WZL harap dipindahkan dahulu karena menghalangi akses orang lewat. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya mobil apa itu? Ana enggak tahu plat mobil nomor apa plat ana. Ya iya, mobilnya mobil apa, mobil Innova, mobil Avanza gitu loh jamaah. Soalnya terus terang nggak semua orang itu menghafal plat mobilnya, apalagi kalau pinjem. Ya gimana dia, aku tahu mobil apa. Makanya bagi panitia tolong disebutkan mobilnya apa, berwarna apa, supaya lebih mudah orang jadi ingat, oh boleh jadi mobil dia, boleh jadi. Kalau memang enggak mau sama mobilnya, kasih kunci ke panitia biar dibawa pulang. Mobil Civic oranye. Hah? Mobil Civic warna oranye. Mobil Civic, Honda Civic. Warna oranye, jemaah. Mobil Honda Civic warna oranye. Barakallahu fiik, jemaah, tadi kita sebutkan ada orang-orang yang menikah hanya untuk mendapatkan legalitas hubungan dia yang sebenarnya sudah dilakukan bertahun-tahun dia berzina. Kadangkala mertua, calon mertua tanya, kapan kau menikah? Sang perempuan mengatakan kepada pacarnya, kapan kau mau tanggung jawab? Pernikahan itu bukan dalam rangka bertanggung jawab, ya mah. Makanya ketika datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inni hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Apakah Nabi bertanya kepada perempuan ini sallallahu alaihi wasallam, mana laki-laki yang menzinaimu? Dia harus tanggung jawab. Enggak ada. Dia yang mengaku berzina, dia yang dirajam. Enggak dicari mana lakinya. Sekarang kan enggak. Orang harus tanggung jawab. Enggak ada tanggung jawab. Tanggung jawab kalau sudah menikah. Disitulah ada tanggung jawab. Di mana engkau itu anak akan dinasabkan kepada dirimu, engkau bapaknya, engkau suaminya itu perempuan. Tapi kalau zina, nasabnya ke siapa? Ke emaknya. Maka di sini orang kalau salah niat menikah, ya sudah, Allah enggak akan berkahi pernikahan dia. Seharusnya orang kalau berzina lalu mau nikah, apa yang harus dia lakukan? Bertobat dulu. Dengan taubat dan nasuha. Kalau enggak, pernikahannya cuma legalitas di depan umum, hubungannya tetap perzinaan sebenarnya. Dan nikah ini memang seharusnya mendatangkan kedamaian, jemaah. Kita nih laki-laki ya. Apa fitnah yang paling besar? Perempuan ya. Bukan fulus. Kalau sudah punya istri terus fulusnya tambah banyak, kepingin apa? Nambah fulus. Ahibbati fillah, para istri hendaklah memahami, di antara tujuan dibentuknya rumah tangga adalah mendatangkan kedamaian. Makanya ketika suami pulang dari tempat kerja atau pulang ke rumah, tidak di waktu pulang
Apa yang harus dilakukan? Layani dia. Karena memang pesan Nabi alaihissalatu wassalam, seorang lelaki kalau melihat ya, sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli, pulang jumpain keluarganya. Datang ke rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Pulang ke rumah. Isi bang, ada apa bang kata dia? Bismillah, tutup, surah. Bang, ada anak-anak, titipkan ke tetangga, surah. Cuma ini sakinah, makanya hubungan sama tetangga harus baik. Jadi tetangga ada perlu, engkau titipin anaknya ke kita, bismillah. Kalau sama-sama ada perlu, anaknya taruh di luar supaya main sama tetangga. Falyarji ila ahli fa innal ladhi biha mithl ladhi biha, yang ada di perempuan yang engkau tertarik sama dia ada sama persis dengan yang ada di istrimu. Sejuta wanita sama aja, percaya enggak anda? Tapi setan enggak kayaknya Ustaz, kayaknya orang kebaik. Tapi inilah jemaah. Jadi para wanita harus pintar-pintar kalau ingin sakinah, bagaimana dia selalu tampil dengan indah. Dan para suami juga kalau pulang rumah, cobalah berpenampilan yang indah. Karena ada suami-suami yang kalau pulang rumah bau asbak. Betul jemaah. Maka jangan kau pakai parfum sebelum masuk rumah, keluarkan parfummu ya. Jadi jangan sampai keluar rumah engkau wangi, masuk rumah engkau bau. Dan bagi para wanita, ketika Nabi alaihissalam ditanya tentang wanita yang paling indah, apa kata Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Ya gimana ya, suami habis pusing, penat, capek dengan kerjaannya, tahu-tahu dia buka rumah, ya Allah, istrinya cantik sekali. Lalu suami tanya, mau kemana kau kata dia? Ada acara walimah kata dia. Hah? Berapa banyak wanita yang cantik hanya untuk dilihat orang lain. Sampai ada kisah nih, makanya selalu ingatkan. Ada cerita di Surabaya. Ada seorang suami sore hari pulang kerja, dia jalan kaki ya. Kemudian dia lihat ada satu perempuan naik becak, senyum-senyum sama dia, cuma dilihat. Ya Allah, siapa harim ini? Kata dia. Seperti itu dia lambaikan tangan, kata dia. Loh, kok beraninya dia lambaikan tangan? Loh, ternyata istrinya dia jemaah. Istrinya dia. Kan ada perempuan kalau sudah bersolek berubah jemaah. Apa namanya sekarang, rias apa? Rias artis apa? Hah? Make up artis ya. Yang hitam jadi putih gitu kan. Maka kan suami itu, maka harapannya kalau tadi ada make up artis itu, boleh enggak make up artis? Boleh enggak? Boleh asalkan buat suami. Maka panggil tuh tukang make up ke rumahnya. Hari Jumat panggil. Suaminya pulang Jumatan, dibukakan pintu sama istrinya. Astagfirullah, afwan, salah rumah bahannya. Kok dia lihat ada harim jamilah ini? Tadi dia, bang, aku ini bang. Siapa engkau kata dia? Insyaallah. Enggak apa-apa, lakukan itu. Jumat ini riasannya model apa? Jumat depan riasannya model ini. Karena ada istri-istri yang satu tapi rasa empat jemaah. Cukup alhamdulillah. Tapi ada perempuan yang tidak pernah merawat dirinya. Yang tidak menyenangkan dilihat. Ada perempuan yang masya Allah, kalau lagi sama kawan-kawannya, sahib-sahibnya ketawa, ketawa ini. Tahu-tahu suaminya datang. Suamiku datang tadi. Langsung pasang muka cemberut ya. Iya. Ada apa pulang? Subhanallah. Pulang dia punya perlu. Dan layani dia. Ahibati billah.
kedamaian dan sakinah di rumah itu didapatkan kalau suami istri ini setelah niatnya benar dan mereka tahu dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dan terus terang ana sedih ya sampai sekarang ini, karena di sekolah itu tidak diajarkan bagaimana wanita menjadi seorang istri dan bagaimana anak laki-laki menjadi seorang suami. Nggak ada. Mau kuliah sampai S2 nggak belajar, mau jadi dokter pun nggak belajar. Dokter emangnya belajar di kedokteran tentang hak-hak istrinya? Yang dia pelajari apa? Hak-hak pasiennya. Makanya sebagian istri itu kuping anak ini panas kadang-kadang jamaah. Kalau sudah dengar perempuan curhat ya, isinya tentang kejelekan suaminya. Ada satu istrinya dokter jamaah. Dia mengatakan, Ustaz, ana Ustaz, kalau ketemu orang, semua orang memuji suami ana Ustaz. Dia mengatakan, ya Allah, engkau istrinya dokter fulan. Iya, ya Allah, beruntung banget engkau ya, dapat suami kayak gitu. Terus Ustaz. Sampai anak kepingin jadi pasiennya suami anak Ustaz. Kenapa? Karena suaminya baik kepada pasien. Kenapa baik kepada pasien? Karena dia ada sumpah kode etik dokter. Yang ketiga, kenapa dia baik sama pasien? Pasien mendatangkan fulus dan istri ngabisin fulus. Makanya bedanya ketika pasien datang, dokter langsung alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ketika istrinya datang, aduh fulus. Kenapa? Karena dia enggak belajar jamaah. Maka harapan anak sekolah-sekolah nanti, kita di negeri kita ini sekarang umur perempuan menikah itu berapa tahun? 19 tahun kan? 19 tahun lulus SMA. Berarti anak itu sebelum lulus SMA sudah belajar bagaimana menjadi istri. Yang diajari di sekolah itu bagaimana reproduksi. Menjadi istri tidak, menjadi suami enggak, tapi berhubungan suami istri dibelajar. Gimana jadinya jemaah? Perzinahan di mana-mana. Maka ahibati fillah, kita perlu memberikan pendidikan kepada anak-anak itu sehingga mereka tahu ketika mereka selesai sekolah, loh mereka ini kan enggak harus nikah selesai sekolah. Iya. Tapi pada akhirnya seorang wanita itu akan kembali kepada fitrahnya, dia akan menikah. Pada akhirnya dia akan menjadi seorang ibu. Berapa banyak kita melihat kondisi KDRT? KDRT itu dari suami apa dari istri? KDRT itu dari suami apa istri? Ada yang sama istrinya. Istri yang marah-marah sama suaminya, yang mukulin suaminya. Ada enggak? Siapa di sini yang pernah? Semoga enggak ada jemaah. Ya. Tapi intinya tadi, mendapatkan sakinah itu harus dengan belajar. Ketika seorang membangun rumah tangga dengan niatnya sudah salah, kemudian dia tidak pernah belajar bagaimana membangun rumah tangga, apa hak-hak istrinya, apa kewajiban dia sebagai seorang suami, ketika dia enggak belajar itu berantakan. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan para lelaki, "Inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain." Aku benar-benar menimpakan kesulitan kepada kalian dalam urusan hak dua orang yang lemah. Al-yatim wal-mar'ah. Anak yatim dan wanita. Lemah wanita itu jemaah. Ketika dia diserahkan sama orang tuanya kepada dirimu, dia jadi milikmu. Mau keluar rumah harus izin sama suami. Mau ke tempat orang tuanya harus izin sama suami. Dan dia makhluk yang lemah. Engkau diperintahkan untuk menghormatin dia. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Dengan cara yang baik. Fa'in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, ceraikan dia. Jangan. Sabar. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir.
Boleh jadi yang kalian benci di situ ada kebaikan yang banyak. Maka enggak ada cara mendapatkan sakinah kecuali dengan belajar tentang hak dan kewajiban. Lalu ya, belum tentu orang yang berilmu itu bisa menghadirkan sakinah. Kadangkala dia punya akhlak buruk, tabiat buruk. Apa yang harus dilakukan? Berdoa. Mohon sama Allah. Kalau kita punya kebiasaan dan karakter yang buruk, minta Allahumma dini li ahsanil akhlaq. Allahu Akbar. Nabi SAW kalau sholat malam, istiftahnya itu ada doa ini ya. Belum membaca Allahumma dini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang paling mulia. Nabi. La yahdi li ahsaniha illa anta. Enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk ini. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Enggak ada ya Allah yang bisa menghilangkan akhlak-akhlak buruk itu kecuali Engkau ya Allah. Kita ini enggak pernah doa, kadang-kadang merasa ya sudah Ustaz, ana memang kayak gini orangnya. Ya perbaiki. Ada usaha. Paling tidak doa. Orang itu kalau tahu dengan kekurangan dirinya, dia akan berdoa. Kemudian tatkala suami istri faham dengan kekurangan masing-masing dan mereka sudah berdoa, ada yang namanya watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Saling mengingatkan. Enggak ada yang sempurna. Bagaimana suami mengingatkan istrinya? Ada istrinya memang yang kurang memberikan pelayanan kepada suami. Contoh, ada istri mungkin yang selalu pakai daster di rumah. Bagus enggak pakai daster di rumah itu? Bagus sebenarnya kalau enggak ada suami. Soalnya dia kadang kala piring basah ya, pakai daster dia lap gitu kan. Apa aja dia bisa lap pakai dasternya. Anaknya mungkin ingusan ya, langsung dia keluarin pakai dasternya. Alhamdulillah daster ini multifungsi jemaah. Multifungsi. Seperti itu. Dia habis cuci tangan, enggak ada tisu, langsung dia lapis sama dasternya gitu kan. Tapi kalau ada suami, jangan dipakai. Jangan dipakai. Kenapa? Karena suami di luar dipertontonkan kepada dia pemandangan-pemandangan yang menakutkan jemaah. Antum lihat astagfirullahaladzim. Antum astagfirullah, depan antum astagfirullahaladzim. Mau lihat kemana antum? Sudah keluarkan handphonenya untuk menghindarkan. Buka IG astagfirullahaladzim. Fitnah di mana-mana jemaah. Maka di sini perlu adanya watawasau bilhaq. Suami sampaikan kepada istrinya, jangan malu. Katakan, istriku, aku ingin kalau aku pulang ke rumah, engkau pakai baju yang bagus lah. Dimodalin. Jangan ngomong pakai baju yang bagus. Mana baju yang bagus? Nggak ada, kata dia. Beliin. Beli. Jadi saling mengingatkan. Istri pun mengingatkan suaminya. Tapi ingat, cara istri mengingatkan suami beda dengan suami mengingatkan istri. Ada adabnya. Kenapa? Kalau suami ngasih tahu istri, itu atasan ngasih tahu bawahan. Sang suami boleh memanggil istri namanya Aisyah. Aisyah. Tak. Tapi istri boleh enggak? Abdullah, ta'al. Ya enggak lah. Anak buah itu gimana manggil atasannya? Manggil aja enggak boleh, tal. Enggak, datang sama dia, pijetin suaminya. Baru sampaikan, "Bang, aku punya permintaan, Bang." "Apa permintaanmu?" "Aku ingin ada waktulah kita baca Quran berdua." "Apa permintaan?" Ngomong kayak gitu. Tapi kalau istri mengatakan, "Bang, sejak aku nikah sama kau, enggak pernah aku lihat kau baca Quran." Ini bukan nasihat ngajak berantem ini. Gak ada sakinah. Tapi ketika dia mohon, ya dia tahu kekurangan suaminya. Dia lihat suaminya gak pernah baca Quran. "Ajak bang, aku pingin bang baca Quran berdua lah bang. Paling gak satu halaman dalam sehari." Permohonan.
Suami pun seperti itu. Ketika dia melihat kekurangan istrinya, panggil istrinya. Hak ini, anak-anak udah pada tidur ya, nggak ada yang tahu, berduaan di kamar. Berikan hadiah kepada dia. Lalu dikatakan, wallah inni uhibbuki, demi Allah aku cinta sama engkau. Perempuan itu kalau dikasih cinta, dikasih hadiah, kira-kira dengerin enggak nasihat? Insyaallah dengerin, karena tahu suaminya baik. Tapi kalau suami ngomong wallah, enggak senang sama itu. Kira-kira dia mau dengar, oh emangnya anak senang sama itu? Anak bertahan selama ini karena anak-anak. Ente punya orang tua enggak menghormati anak, ente punya kakak, terus panjang demah. Jangan. Jadi kita ini punya kekurangan istri, nahan aja sebenarnya. Maka jangan buka pintu itu. Tapi katakan, demi Allah aku cinta sama engkau. Aku boleh minta sesuatu. Jadi kalau istri punya 10 kekurangan, 1 sampaikan. Nanti kapan lagi yang kedua disampaikan. Nanti kapan lagi, bukan langsung. Aku ini demi Allah ya 10 tahun nahan ya. Engkau itu yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini, yang ketiga kayak gini. Besok pagi engkau bangun tidur, istri enggak ada sudah. Nah, jemaah. Jadi wa tawasau bil haq, tetap Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau sama orang lain kita harus hikmah, apalagi sama istri kita, apalagi istri kepada suaminya. Ada suami yang suka main game umpamanya. Ada istri yang mengeluhkan, wallah suami anu game lagi. Anu udah kasih nasihat tuh, udah engkau duduk di sebelahnya. Engkau sudah menyampaikan selesai. Di sebelah yang kau baca Quran, baca Yasin, baca Tabarok, baca Al-Baqarah gitulah. Sampai suaminya selesai main game. Mudah-mudahan dia dengar tentu Quran. Boleh enggak Ustaz, ana baca Al-Baqarah terus ana tiupin ke suami. Sambil diruk ya suaminya seperti itu. Tapi ada caranya. Jadi kadangkala kita ini mau sesuatu itu berubah, tapi cara kita enggak benar. Boleh jadi dengan tulisan, engkau kasih tulisan di bawah kasurmu. Engkau mau berangkat kerja, bikin tulisan, nasihat buat istri dengan cinta, taruh di bawah bantal. Kemudian engkau berangkat kerja. Sudah. Nanti datang pembantu bersih-bersih kamar, lihat surat, ya Allah. Majikan ini lagi cinta sama aku apa katanya? Maka ingat mak-mak, urusan kamar tidur itu jangan pembantu yang bersihin. Karena takut di situ ada rahasia suami yang diberikan. Jadi hikmah dalam menyampaikan. Kemudian yang terakhir, tahadu tahab, saling memberikan hadiah. Kalian akan saling mencintai. Memang jemaah, tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Gak harus. Artinya kalau gak ada cinta, pisah gak? Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna alal hub. Sesungguhnya sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Bapak-bapak masih cinta sama istri? Ya, waktu muda cinta, Ustaz. Kalau tua, kesian, Ustaz. Berubah loh, Cep. Sampai ada seorang kiai ini. Dia membuat permisalan. Jadi wanita yang ajus, yang tua renta itu seperti Quran yang robek. Dibaca sulit, dibuang dosa. Artinya ini perempuan sudah membersamaimu bertahun-tahun. Kau hormatin, kau hargai, kasih hadiah. Akan tumbuh cinta, jemaah. Tapi ketika tidak ada cinta, bukan berarti berpisah. Karena ada yang mengatakan, ana, ya Ustaz, bertahan karena Allah. Ya, bagus. Umar mengatakan, fa innan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan.
tuh orang-orang rumah tangganya sampai hari ini masih utuh, tidak berpisah, bukan karena cinta. Ada yang bersama cinta, tapi mereka mempertahankan rumahnya tangganya karena Islam yang memerintahkan mereka untuk menjaga rumah tangganya, untuk tidak bermudah-mudahan berceraian, karena perintah untuk berbuat baik. Sama kucing kita disuruh berbuat baik, coba. Bahkan kita tahu seorang wanita pelacur kasih minum anjing masuk surga. Itu agama kita. Kita diperintahkan berbuat baik. Maka tolong ketika antum sudah enggak suka sama istri atau istri enggak suka sama suami, pertahankan rumah tangga. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau suamimu baik, bersyukurlah kepada Allah. Kalau suamimu kurang baik, bersabar. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ada pertanyaan yang masuk? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mau bertanya? Bagaimana mensyukuri dan sabar terhadap pasangan kita? Bagaimana mengajak istri untuk tetap teguh di atas sunnah? Adakah contoh metode untuk membentuk keluarga sakinah? Dari salaf terdahulu, mohon doanya Ustaz dan para ikhwan dan akhwat di sini untuk anak dan istri, berikan keturunan yang soleh-solehah. Ya kami yang kami nanti si buah hati selama 13 tahun ini. Barakallahu fi. Naam ahibati fillah. Terkadang keberadaan anak itu masalah. Tapi secara hukum asal anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Tapi di sisi lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian adalah fitnah. Sehingga orang yang enggak dikasih anak berarti dia enggak difitnah dengan anak. Tapi masalahnya dia difitnah dengan keinginan punya anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak punya anak dari Aisyah. Sampai mati Aisyah enggak punya anak. Padahal Aisyah itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang doanya mustajab Abu Bakar. Masya Allah. Dia itu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga enggak dikasih anak, coba. Hafsah putrinya siapa? Umar bin Khattab, enggak dikasih anak. Sofiyah binti Huyai, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah, Maimunah bintul Harith, Juwairiyah, pada enggak punya anak. Nabi Ibrahim baru dikasih anak umur 86 tahun. Sabar dan terus berdoa. Kalau bicara bagaimana menjaga rumah tangga ini agar kita bisa bersyukur dan bersabar tadi, melihat kepada kelebihan orang lain dan melihat kepada kekurangan kita. Kalau kita melihat kelebihan pasangan kita, kita akan bersyukur. Kalau kita melihat kekurangan kita, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ya istri ana mau menerima kekurangan ana. Abu Darda pernah mengatakan kepada istrinya Ummu Darda, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, idza ghadibtu faraddini. Ummu Darda, kalau aku marah, engkau dinginkan aku ya. Nih. Karena kadangkala ada masalah suami marah gitu. Sebagian istri kalau suami marah dan dia merasa tidak salah, apa yang akan dilakukan istri? Membantah. Eh bang, bukan aku loh, engkau marah-marah apa nih? Jangan. Suaminya marah, dinginkan dia.
bagaimana suaminya ridho, pegang tangannya, katakan kepada suami, bang aku gak akan bisa tidur kalau engkau gak ridho sama aku. Wa idza ghadibti radaituki, kata Abu Darda, kalau engkau yang marah, aku yang akan berusaha membuatmu jadi ridho. Kata Abu Darda, kalau enggak seperti itu, enggak lama rumah tangga kita. Karena masalah itu akan datang. Kemudian Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwa 90%, 9 per 10 akhlak mulia itu terletak di taghafun. Taghafun itu artinya pura-pura enggak ngelihat, pura-pura enggak dengar. Jadi pasangan hidup kita melakukan kesalahan, ya. Mungkin suami ibu-ibu salah ngomong, ya, yang kemudian menyakiti hati. Kadang-kadang kalau sudah ngomong salah ini diingat sampai puluhan tahun, ya, sama istrinya. Bang, kok ingat, bang? 20 tahun yang lalu? Ah, 20 tahun yang mana? Dia masih. Sampai ada seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara kaleng Pepsi. Ada sih. Ini istri telepon suami. Di Arab, ya, di Arab mereka dulu sebelum diboikot di Pepsi, mereka suka sama Pepsi. Dia telepon, bang, jangan lupa ya kalau pulang bawain Pepsi. Kata suaminya, siap. Sudah mau pulang ke rumah, mampir ke minimarket, dia belanja banyak cuma buat kebutuhan rumah, udah dibawa ahlan sama istri. Istrinya keluarin semua belanjaan suaminya. Mungkin ada 10 item, ya, ma, yang enggak ada Pepsi, ya, ma. Suaminya lupa. Kata istri, bang, mana Pepsi? Astagfirullah, lupa, anak. Engkau memang kayak gitu, bang. Ingat dulu aku pernah minta ini, bang. Engkau juga lupa. Aku pernah minta ini, engkau enggak kasih. Tapi kalau kakakmu yang minta, engkau kasih. Kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus, ya. Suaminya ngomong, "Wallah, ana lupa." Enggak, bang. Engkau memang enggak cinta sama aku. Oh, udah mulai terus dia, mah. Suaminya capek mengatakan, "Udah, engkau aku ceraikan." Maka tolong kita ini berusaha aja untuk menjaga rumah tangga ini. Ada hal-hal yang remeh, tutup mata. Jangan kemudian dibesar-besarin. Ada istilah orang Arab itu. Ada suami yang kalau marah, ja'ala minal habbati qubbah. Masalah yang hanya satu butir jadi seperti kubah besar gitu aja. Tolong kita berusaha untuk, mungkin istri salah ngomong tentang keluarga kita. Kadang-kadang dia sakit hati sama ibu kita, mertua, kemudian dia ngomong yang nyelekit. Ya, pura-pura enggak dengar. Lu Ustaz enggak bisa, ini masalah kehormatan. Bukan masalah kehormatan, ini masalah rumah tangga yang harus dijaga. Sebagaimana engkau berbuat salah, dia juga berbuat salah gitu. Barakallahu fikum. Dan semoga yang belum dikasih anak, Allah kasih anak, ya, yang soleh-soleh. Tentang harta halal untuk keluarga. Saya suami bekerja di bank di bagian yang dibutuhkan umat masyarakat Indonesia, khususnya bagiannya itu proses pembukuan uang rupiah. Apakah masih diperbolehkan karena yang kita tahu umat masyarakat ini membutuhkan kualitas uang rupiah yang bagus. Pembukuan, pembuatan uang rupiah. Wallahu a'lam bishawab, jemaah. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Ketika dia enggak ada urusan sama riba di tempat tersebut, dia memang urusannya mencetak uang, membuat uang tersebut yang untuk disebarkan ke masyarakat, semoga enggak ada masalah. Tapi wallahu a'lam, bisa ditanyakan kepada ustaz lainnya. Saya ingin bertanya, seorang istri akan sepenuhnya milik suami. Lalu bagaimana merubah mindset seorang wanita, istri, untuk tidak takut terhadap hal tersebut? Sahih, jemaah. Istri itu jadi milik suami. Sampai orang tua tidak bisa memisahkan putrinya sama suami.
Kalau dia mau memisahkan lewat jalur apa? Pengadilan. Lewat hukum. Oleh karena itu pesan Asma binti Abu Bakar, dia mengatakan an-nikahu riqqun falyandur ahadukum inda man yariqqu karimatahu. Nikah itu seperti perbudakan, tapi bukan perbudakan, tapi maksudnya dia dimilikin. Maka hendaklah setiap orang itu melihat kepada siapa dia nikahkan putrinya. Maka buat wanita yang mungkin takut ya, berkaitan dengan pernikahan nanti dia dimiliki oleh suaminya, jangan salah pilih suami. Ketika ada seorang bertanya kepada Hasan al-Basri, dia ngomong, anak punya anak ini banyak yang melamar gitu. Kan kadangkala anaknya cantik, anaknya pintar, banyak yang melamar. Siapa yang aku pilih jadi menantuku dan suami anakku? Hasan al-Basri mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah engkau menikahkan putrimu kecuali kepada seorang laki-laki yang bertakwa, yang takut sama Allah azza wajalla. Kenapa? In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Suami yang bertakwa itu, kalau dia cinta sama istrinya, maka akan dimuliakan istrinya. Tapi kalau dia enggak suka sama istrinya, suami yang bertakwa tidak akan mendzalimi istrinya. Kenapa? Karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah para wanita ketika memilih pasangan hidup, cari yang punya dua. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Bagaimana cara tahu akhlak yang baik? Ya, jangan di masjid. Kalau di masjid semua, Masya Allah, ini dari tadi dengerin ya, Masya Allah, kayaknya dia akhlaknya baik. Enggak. Di masjid ini untuk tahu agama seseorang. Jadi kalau untuk tahu agama seseorang, tanya sama imam masjid. Siapa imam masjid di sini? Nah, yang jadi khatib Jumat biasanya siapa? Nah, tanya sama ustadz yang khatib. Kenapa? Kalau imam itu enggak ngelihat ke belakang, lihatnya ke depan. Tahu enggak sama yang di belakangnya imam? Kadang-kadang enggak tahu. Tapi khatib tahu. Tanya, kenal sama fulan? Itu tetangga masjid Mubarak. Oh fulan, ya anak kenal. Masya Allah dia. Biasanya anak kalau khutbah kedua baru datang dia. Itu kalau kepingin tahu agama seseorang. Tapi kalau mau tahu akhlak, tanya sama sohibnya, tanya di tempat kerjanya, gimana fulan? Wallahi fulan, selalu kalau kita makan bersama dompetnya ketinggalan. Ada kan jamaah-jamaah yang dompetnya selalu ketinggalan, jamaah. Allahu Akbar. Maka jangan takut. Allah mensyariatkan pernikahan ini untuk kebaikan kita. Cuma jangan salah pilih pasangan hidup. Dan alhamdulillah banyak orang berumah tangga, rumah tangganya baik-baik saja. Ketika suami setiap marah lalu mengusir dari rumah, apakah termasuk menceraikan? Bolehkah kita untuk lebih tegas meminta cerai sekalian agar tidak mengulangi mengusir tiap marah? Iya. Kepada para wanita, bisa enggak membuat suami tidak marah? Perempuan itu punya enggak sesuatu yang bisa membuat suaminya tidak marah? Punya enggak? Punya, sama. Yang tidak dimiliki orang lain. Kadangkala perempuan ini tahu suaminya marah, dia bantah. Akhirnya suaminya lebih marah lagi, ngusir. Lu Ustaz, masalahnya remeh Ustaz. Anak punya rejali dari dulu kayak gitu. Alhamdulillah kalau dari dulu. Berarti engkau sudah tahu. Orang itu udah punya pengetahuan suami anak ini biasanya marah. Kalau apa? Kalau kopi habis. Bapak-bapak marah sama istri kadang-kadang karena apa? Sarapan belum siap.
baju ternyata belum disetrika, adalah masalah-masalah remeh. Ustaz, masalah cuma pecinya enggak ketemu, Ustaz. Marah-marah. Istri kalau suaminya tanya, "Mana peci?" jangan katakan wallahu a'lam. Itu bikin suami marah. "Mana peci kok?" "Wallahu a'lam bissawab." Ketika suami mengatakan, "Mana peciku?" dia sedang minta tolong dicarikan. Tapi bahasanya sulit, dia mau ngomong minta tolong. Maka tolong difahami. Dan juga para laki-laki, kalau istrinya mengatakan, "Bang, kayaknya aku sudah gak kuat sama kau, Bang. Pulangkan aku." Oh gitu. Ahlan wa sahlan. Ana udah bosen juga. Istri ketika ngomong gitu, sebenarnya istri sedang ngomong, perhatikan aku lah, Bang. Peluk aku lah, Bang. Cuma istri sulit ngomong kayak gitu. Tapi ada laki-laki yang tell me, gak paham-paham. Kasih minum air dulu dia, biar paham dia. Maka gitu aja, maka nasihat Anda buat yang bertanya. Tolong ketika suami marah dan suami selalu mengusir, mulai malam ini jangan pernah bikin suamimu marah. Bukan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Bolehkah kita untuk lebih tegas meminta cerai sekarang? Ini memang mau perang. Enggak, rumah tangga ini untuk saling melengkapi. Sayang rumah yang harus dibangun ini kemudian dibangun bersama-sama harus dihancurkan sama setan. Dan ingat, di antara keberhasilan setan yang paling disukai iblis itu ketika berhasil memisahkan dua orang yang saling mencintai. Maka tolong bagi yang bertanya, kalau suaminya marah, engkau diem paling tidak. Kalau suami ngajak engkau ngomong, katakan, "Iya Bang, aku mohon maaf Bang. Astagfirullahaladzim, iya Bang, aku akan berubah." Lama-kelamaan suami akan tenang. Tapi kalau engkau bantah, jadinya seperti ini. Maka nasihat Ana, ingat para wanita, engkau punya. Punya sesuatu yang bisa membuat suamimu tidak marah. Dan kalau sudah menikah bertahun-tahun, insya Allah sudah tahu dengan kebiasaan suaminya. Jadikan ilmu itu untuk menundukkan suami. Sampai ada sebuah permisalan ya, seorang yang datang ke seorang guru mengatakan, "Ana punya suami ini suka marah, Syekh. Ini itu gimana cara menundukkan dia?" "Oh gitu," kata Syekh, "datangkan kepadaku 3 kumisnya singa." Ini permisalan ya, mungkin bukan kejadian, tapi permisalan. Akhirnya sang istri ini tertantang. Karena dia cinta sama suaminya. Dia berharap bagaimana suaminya bisa baik sama dia, tunduk sama dia. Ya udah, kehidupan rumah tangga yang biasa aja, gak perlu marah-marah. Akhirnya sang istri ini berangkat ke kebun binatang, ke kebun raya atau apa. Dia minta izin untuk ngasih makan itu singa. Tiap hari dia datang, dia kasih makan itu singa. Lama-kelamaan singa itu kenal dia mah. Ketika datang, kasih makan, datang makan. Sampai bisa deket ngasih makan. Nggak digigit sama singa. Ketika singanya tidur dielus-elus, digunting kumisnya. Dia bawa ke gurunya. "Ini, Tuan Guru, sudah saya bawa 3 helai kumis singa." Kata gurunya, "Ya Allah, singa tunduk sama engkau. Suamimu nggak bisa. Suamimu nggak lebih jahat dari singa gitu loh." Jadi perempuan ini mampu, binatang aja bisa ditundukkan. Suaminya tidak lebih buruk. Tapi kadang-kadang wanita punya ego mengatakan, "Enggak usah, dia yang tidak menghormati anak." Bagaimana engkau menghormati suamimu? Hargai suamimu, senangkan suamimu. Semua yang bisa engkau berikan, berikan kepada dia. Insya Allah dia tunduk. Sambil berdoa memohon kepada Allah SWT. Bagaimana istri bersikap? Kalau lebih besar istri yang nanggung nafkah, kadang saya ikhlas, kadang tidak. Minta sarannya Ustaz. Subhanallah jamaah, tidak semua dikasih rezeki yang lapang. Ada yang suaminya miskin tapi istrinya kaya. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau bersama Khadijah? Tapi bagaimana Khadijah mendudukkan Nabi SAW sebagai pemimpin di rumah dan sebagai seorang suami.
Jadi istri yang punya suami nafkahnya lebih sedikit, niatkan sedekah buat suami. Daripada kau sedekah keluar, niatkan sedekah buat suami. Tapi juga harus dipelajari jamaah. Ada suami yang malas. Ada yang tanya sama Ana tadi, Ustaz, ini ada seorang istri dikasih tiap bulan sama suaminya 100.000. Sebulan kasih 100.000. Akhirnya istri yang apa yang dia lakukan? Pinjam sana, pinjam sini ya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suami tetap ngasih 100.000. Lama-kelamaan istri gak kuat. Akhirnya istri mau ngomong sama suami. Loh, seharusnya dari dulu udah ngomong sama suami. Bang, 100.000 ini gak cukup. Cukup buat beli beras, ya udah kita tiap hari makan beras. Udah. Ketika token listrik habis, jangan diisi. Katakan, bang, gak ada. Kalau istri gak punya, jangan membebani diri dengan pinjam sana, pinjam sini. Kecuali dia punya sesuatu yang akan dia bayarkan nanti. Terus kalau istri punya, niatkan sedekah membantu suaminya. Apalagi kalau suaminya punya banyak kebaikan, ya udah diniatkan sedekah. Semoga dengan itu rumah tangganya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, hidayah itu kita tunggu kedatangannya, apa kita yang jemput hidayah itu? Kita berusaha. Tapi tidak semua usaha itu menghasilkan. Kenapa? Karena yang punya hidayah cuma Allah. Makanya kita harus berdoa. Tadi sholat maghrib kita katakan ihdinas siratal mustaqim. 3 kali kita baca. Bentar lagi 4 kali kita baca. Besok pagi kita baca 2 kali minimal sholat subuh. Sholat duhur kita baca 4 kali. Asar 4 kali. Hidayah itu dipinta. Jadi kadang-kadang sebagian orang itu diajak ke masjid. Fulan, yuk ke masjid. Belum dapat hidayah. Doakan dia. Mungkin belum dapat hidayah. Dia minta didoakan, tapi diajak. Tugas kita adalah hanya menyampaikan. Tapi ini pertanyaan terakhir jamaah. Apakah seorang anak perempuan dia punya pacar dan orang tuanya berdosa karena membiarkannya? Ahibati fillah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkan mereka dari api neraka? Alimuhum wa adibuhum. Ulama mengatakan, ajarin mereka, didik mereka. Maka orang tua tidak boleh membiarkan. Orang tua harus mendidik anaknya. Ketika anaknya sudah besar dan waktunya nikah, nikahkan anaknya. Panggil laki-laki itu, engkau serius. Dalam agama Islam itu yang ada menikah cuma. Cuma ana belum mampu sekarang ini. Ya udah, dinikahkan sekarang, walimahnya tunda. Jadi walimah itu enggak harus bersamaan dengan akad nikah. Karena ada orang yang gak punya fulus buat walimah. Sekarang ini kadangkala mahar sama walimah lebih banyak mana habisnya? Walimah. Padahal sejatinya walimah itu, ada warung apa depan sini? Hah? Warung kopi. Ada gorengan sana? Iya sudah. Habis sholat isya, ya Allah jamaah, gorengan sama kopi, tafadhol, walimah buat anak. Silahkan, khalas. Walimah itu artinya makan, undangan untuk makan. Tapi tadi orang tua yang melihat kayaknya Ustaz kalau nikahnya diresmikan belum, ya udah dinikahkan secara syariat. Atau kalau mau resmi silahkan, tapi mereka umpamanya ya jangan punya anak dulu, mereka masih kuliah, udah mereka kuliah tapi sudah halal jamaah. Karena terus terang kita ini
kadangkala mencegah kemungkaran itu tidak bisa menghabiskannya, tapi paling tidak mengurangi kemungkaran itu terjadi. Maka para orang tua hendaklah berusaha memberikan pemahaman kepada anaknya. Terus terang, anak punya anak lulus pondok setahun yang lalu, anak ngomong sama dia, "Syuf waladi, kalau ente sudah dia nikah, ngomong sama abah, abang Zuhad." Orang tua yang punya kelebihan harta, nikahkan anaknya. Siapa? Kenapa? Mereka adalah penerus kita. Jangan kata, "Oh, tunggu selesai kuliah, tunggu ini." Ya, kalau memang anaknya mampu menahan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau enggak mampu, nikahkan jemaah. Nikah itu tidak bertentangan dengan kuliah. Nikah itu tidak bertentangan dengan urusan masa depan anak-anak. Enggak, bahkan mendukung mereka. Allah akan berikan berkah. Makanya doa untuk orang yang menikah, apa? Barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Diberkahin sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.